Ternyata lo orangnya. Rasa-rasa yang selama ini gue cari ternyata ada di lo. Gimana? Kalau nembaknya kayak gitu, kira-kira yogurt bakal nerima nggak? Yogurt? Iya, gue mau nembak dia, Cek. Gimana menurut lo, Cek? Cek? Pagi tuh aku kayak ngeliat kamu. Tapi aku heran, kok bawa balon ya? Taunya beneran abang tukang balon, tapi mirip banget sama kamu. Serius mirip banget, Gun. Untung. Aku untung. Enggak, oh iya. Maksudnya abang, ya emang mirip sama abang tukang balon. Eh, intro kamu gimana tuh? Aku masih inget tau sampai sekarang. Nempel banget di kepala. Serius? Pam 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 pararam, pam 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 pararam, pam 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 pam. Iya benar. Gimana? Udah jadi? Makanya gue kesini. Gue bikin intro itu pas lagi mikirin. Oke, dari kemarin gue datengin lo. Dan sekarang juga deh, biar gue tahu perasaan ini apa sih. Dan bisa nggak rasa ini gue jagain sampai lagu gue benar-benar jadi. Wah, kamu kesini karena tahu aku di sini. He looks charming, he's nice, he's smart. Do you like him? Apaan sih? Ya abisnya lo. Pake ngomonginnya kayak gitu. Coba liat muka lo tuh pada merah, iya gak? Bener banget. Tapi gengs, kayaknya Vanessa gak mungkin deh suka sama cowok kayak gitu. Ya secara dia jauh banget kan. Vanessa tuh kayak di langit ketujuh, sedangkan Kun di lapisan bumi yang paling dalam. Setuju. Kalian itu gak kenal sama dia. Emang harusnya dari awal kita gak boleh ngejudge dia dari penampilannya? Sekarang, semakin hari gue kenal sama Kun, everything that you guys just said, it doesn't make any sense. You like him. Whoops, guys, udah jam segini. I have work to do. Katanya lo free hari ini. Iya, kerjaan mendadak. Sorry ya. Iya, ya udah. Bye guys. Bye. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Bye. Ah.
Ngapain kamu? Kok mukanya suntuk? Sini. Kenapa sih? Kok anak mama kelihatan suntuk? Lagi galau ya? Galau apa sih? Gak tahu. Apa sih emang anak muda zaman now gitu? Enggak lah. Ya abis mukanya gitu sih, gak semangat. Mau cerita sama mama gak? Enggak ada apa-apa. Ya udah. Kalau gak mau cerita ya gak apa-apa. Tapi mama mau pesen. Kalau emang ada perasaan yang gak enak, jangan dilawan. Terima aja. Ya. Nanti juga tahu kok gimana cara ngadepinnya. Gimana caranya cari solusi. Cepat banget tiba-tiba disiapin aja kontraknya. Gue selalu percaya yang namanya takdir itu harus dipersiapkan dengan sangat baik.